Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sore ini kita akan review Honda Jazz RS 2008. Transmisi Matic 2008 AD Boyolali Jazz RS. Mari Mas Febri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Kelancaran, kemudahan, tentunya kesehatan bagi kita untuk hari ini. Amin. Oke, hari ini kita kedatangan Jazz RS tahun 2008 dengan transmisi otomatis AD Boyolali, pajaknya hidup. Oke. Kondisinya insya Allah 90% siap pakai. Mantap. Bodi kaleng. Masih tipis ya Mas ya? Iya. Jazz RS. Ini tipe tertinggi ya Mas ya? Tipe tertinggi Jazz RS. GE8 RS. Baleknya masih orisinil dan dia tipe tertinggi RS, Bro. Oke, Mas Febri. Interior. Kondisi interiornya. Wow, masih orisinil ya interiornya. Jadi dia masih bludru bawaan pabrik. Karpet-karpet juga terpasang rapi. Oke. Bagasinya juga lumayan luas. Mobil belum pernah ada laka Mas Wahyu. Depan belakang aman ya Mas, tidak pernah laka ya. Aman, aman. Nanti kita ulik. Siap. Bagian depannya. Bagian jadi depan. Penasaran, mari kita ulik. Monggo. Oke, kita cek elektrikalnya. Oh, siap. KM-nya berapa, Mas? KM-nya kita dapat di 130-an. Cukup rendah. Oke, untuk di tahun rendah, 2008. Ya? Iya. 137. Oke. Untuk indikator masih nyala dan berfungsi semuanya. Untuk transmisi retract-nya ini untuk elektrikalnya masih jalan. Masih jalan. Masih jalan. Buka nutup sendiri ya, ngelipat sendiri. Oke. Okay. Ini untuk power window-nya. Oh, ini yang belakang, sorry. Yang depan? Depan. Oke, okay. Depan kanan? Oh, depan kiri? Oke. Okay. Jalan. Untuk belakang kanan? Siap, jalan. Untuk belakang sebelah kiri? Oke, kita masuk ke interior. Siap, hasilnya dingin. Dingin. Untuk posisi di satu aja. Oh, satu aja sudah dingin ya. Sudah cukup dingin. Dilengkapi dengan ya power interiornya dan bersih. Iya. Double din untuk audionya. Dingin, interior rapi, original, bersih, wangi tentunya. Triptoniknya jalan. Triptoniknya normal dan disetir ya. Seperti pakai F1 ya. Iya Mas Wahyu. SRS double airbag. Oh, untuk tipe RS ini memang sudah pakai airbag. Siap. Original look. Kita review mesinnya Mas Wahyu. Boleh. Oke. Cup-nya masih original, belum ada bekas laka maupun baku hantam. Emblem-emblem masih original bawaan pabrik. Oke, maupun information detail-detailnya masih original. Ini untuk kondisi penampakan mesinnya. Mesinnya halus, kering. Apron-apron aman ya Mas? Nih, tidak ada bekas laka
masih orisinil ya. Iya, masih orisinil, belum ada garapan-garapan ataupun bekas-bekas laka. Masih tergolong yang mumpuni. Saja dari kita, salam subur-subur pergerakan, segera bungkus Jazz RS 2008 transmisi automatic pajak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.